kita terpaksa berhadapan dengan sistem sistem kewangan yang bersandar kepada riba ini. Dan saya melihat dan saya memerhati dan saya dapat tahu sebab ramai juga rakan-rakan yang bersembang tentang betapa ruginya kalau kita tak simpan duit di sini, interestnya tinggi, dan alasan yang diberikan kita tidak ada sumber untuk menyimpan wang yang sesuai dengan sistem kita. Jadi apakah di samping itu, apakah itu wajib kita lakukan? Dan boleh juga Haji tolong jelaskan apa itu jihad ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, jangan banyak orang. Because setiap satu ni deserves its own apa, satu pulih hal, kan? Okay, pertama ayat Quran, macam mana kita nak tafsir, ya? Quran ni, kalau kita belajar tafsir, ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Pertama, ada ayat Quran yang disebutkan di satu tempat dan ditafsirkan dengan lebih jelas di tempat lain. Contoh banyak. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kita Adam ini, okay, dia minta sujud kepada siapa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, dalam ayat surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Kahfi diterangkan dengan lebih lanjut iblis itu siapa. Dalam surah Al-Baqarah dia kata illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud. Dalam surah Al-Kahfi dia terang illa iblis kana minal jin, kecuali iblis mereka daripada kalangan jin. Jadi daripada ayat itu kita tahu ayat Quran menafsir jin dan iblis tadi dia bangsa jin. Ayat yang buat jin tu macam mana? Jin tu dibuat daripada apa? Api yang tak pasal. Banyaklah. Ayat Quran menerangkan ayat Quran. Itu satu. Yang kedua, hadis menerangkan ayat Quran. Asbabun nuzul. Orang mengaji tafsir asbabun nuzul. Ayat itu turun pada masa turun ayat. Sebelum turun ayat itu ada sesuatu berlaku lalu diturunkan ayat itu. Lalu kita faham ayat itu dalam bentuk konteks yang sebenar. Asbabun nuzul. Okey. Itu dua yang paling asas. Now, boleh tak ayat Quran kita tafsir dengan pemikiran kita? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan siapa yang menafsirkan Quran gunakan yang betul pun dia berdosa. Betul pun dia berdosa. Okey, now, para ulama membahaskan perkara ini. Sebab di dalam Al-Quran banyak perkara-perkara yang bila dikaji orang 1400 tahun dulu memang tak tahu. Banyak. Satu contoh ayat di dalam surah Al-Mu'minun. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan embryology. Pembentukan janin dalam rahim seorang ibu. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kalau tuan-tuan orang yang dalam bidang embryology, 1400 tahun dulu orang tak akan tahu. Tanpa peralatan, tanpa teknologi yang canggih, orang tak tahu macam mana bermulanya janin sampailah dia jadi manusia yang sempurna. Tapi dengan perkembangan sains dan teknologi, orang zaman sekarang ni tahu dah. Mukjizat. Benda yang Rasulullah tak tahu dulu, Allah Ta'ala dah sebut, menunjukkan bahawa Quran ini bukan kerja buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama membahaskan bahawa selain daripada Quran menafsirkan Al-Quran, hadis menafsirkan Al-Quran, orang yang berilmu tapi orang yang berilmu juga menafsirkan Al-Quran berpandukan kepada ilmu yang berkembang dan juga sifat Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang zaman. Tapi untuk kita, sebab kita yang saya sebut tadi berulang kali, kita ni berpandukan kepada perbahasan orang yang berilmu, ulama. Sebab tu saya sebut tadi, hatta ya'tiya
dan yakin. Kita tak kata berpandukan kepada tafsiran kita, tapi berpandukan kepada tafsiran ulama zaman sahabat, sebab Ibnu Abbas. Jadi itu satu. Okey. Jawab lalu. Yang kedua, tuan-tuan kalau baca ayat itu, okay. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perkataan taat digunakan pada Allah. Perkataan taat juga digunakan kepada Nabi. Tapi wa ulil amri minkum, perkataan taat ada tak? Atiur, dia tak kata atiur ulil amri minkum. Dia guna kata hubung wa dan. Dan para ulama tafsir yang membahaskan ayat ini, salah seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahaskan ayat ini, menunjukkan bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak, tetapi ketaatan kepada ulul amri tidak mutlak, sebab dia tak guna perkataan ta'an. Okay. Kalau dalam bahasa arti itu dia, kalau dulu orang kata bangun kena buat, apa ayat bangun kena buat, nah, masa kami muda-muda dulu bukan khuman lah, mantap. Okay. Tapi dalam ayat itu kepada ulil amri minkum tak ada penggunaan perkataan kata perintah, tak ada. Okay. Menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemimpin orang yang berkuasa di kalangan kita tidak mutlak seperti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dan satu lagi, selepas itu dia bagi qualification lagi. Dia kata fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu berbeza pendapat dalam sebarang perkara, faruddu ila Allah wa Rasul. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Dia tak kata kembalikan kepada Allah dan Rasul dan ulil amri, no. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Menunjukkan bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tetapi ketaatan kita kepada orang lain daripada Allah dan Rasul bergantung kepada perintah yang tidak melanggar Allah dan Rasul. Kalau perintah yang melanggar Allah dan Rasul, kita tidak tahu. Okay. Jawab. Eh? Yang kedua, riba. Riba tuan-tuan, panjang lah, tapi riba ini, ayat ancaman tentang riba ini sangat. Allah tak declare perang. Allah dan Rasul tidak declare perang di dalam Al-Quran kecuali dengan riba. Kecuali berkenaan dengan hukum riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Disebut berkenaan dengan orang yang bertakwa, jauh-jauh dari riba. Dan selepas itu dia sebut ancaman Allah dan Rasul orang terhadap orang yang menyamakan riba. Hukum jelas. Kita di sini, saya dipahamkan bila kita belajar kuliah Syekh Haidu, counter bank di sini, kita boleh jumpa di counter dan katakan bahawa akaun kita tu kita tak nak riba. Dibolehkan. Okey, nah, satu tanggungjawab kita sebab riba itu haram. Okey, satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang akan kata rugilah. Tapi dalam bab riba ni, satu dia hukum haram, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak nampak para ulama membahaskan berkenaan dengan barakah. Barakah ni tuan-tuan bukan benda yang kita boleh nampak. Sesuatu itu berkat tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nampak. Dia datang dalam bentuk yang lain. Okay? Jadi untuk kita, satu kita menghindarkan daripada riba ni sebab dia haram. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bagi model ini, dia akan bagi cara lain. Itu barakah bila kita mengikut hukum Islam. Orang yang kata rugilah. Ni simpan duit sampai $20,000 ni. Ya. Tetapi orang lupa berkenaan dengan barakah ni. Saya baru-baru ni berbincang dengan seorang bukan Islam. Bila dia tanya berkenaan dengan hukum hudud ni. Dia kata kejam lah. Kejam kan. Tuan-tuan dan perempuan, memang very harsh. Satu lagi yang kita nak beritahu kat dia, hukuman dia harsh, tapi syarat saksi dia pun sangat ketat. Almost impossible untuk pada orang nampak. Almost impossible.
Dalam hadis pun yang berlaku adalah orang yang mengaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, dia telah setelah menjalani hukuman itu, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya. Yang kedua, bila dijalankan hukuman itu, orang tak nampak sebagaimana pun hash kejar. Tetapi keberkatan kerana kita menunaikan